surprise baru sebentar. Jadi enggak mood, guys. Jadi buat kalian yang enggak tahu trotoar, ini adalah trotoar. Ah, gila. Tapi di sini masih agak diprototin sama yang kuasa. Eh, goblok. Dia Spider-Man. Apa ya? Kerja sama tim yang paling ampuh sambil ngeliat entropy 3 celak iPhone USB kiri. Ini kalau berhasil aja. Mangga, ya, mau bisa lihat ototku? Santuy gitu ya. Oke. Halo Tete. Woi, ini Rasyun, Kiara, Condong. Bisa sandi, Mas. Ya, jauh sekali. Cara makannya gimana? Jadi Per, kita benar-benar jauh kan dari rumah ya? Jauh dari rumah cuy, sampai tumit agak kerasa sih. Nah, gila malah balik ke Kiara Condong loh. Yo, what's up guys, balik ke kabar kalian untuk kesan di Ramadan. Gimana kapsnya di my friend? Semoga baik-baik aja, oke? Okay? Yang single tetap satu, yang couple jangan agresif lah. Video kali ini gue bakalan nge-vlog ya cuy. Semacam what the fuck kali cuy. Ada yang jatuh ya? Semacam freak people, tapi segmennya get loose cuy. So tanpa banyak budget langsung aja kita menuju perjalanannya cuy. Oke cuy, untuk apa ya, untuk surprise gitu, gue bakalan kalistenik di tempat yang seharusnya tidak dipakai kalistenik, yaitu tempat ayunan. Why? Why? Wih bagus pilih cuy. Gak enak kan ya, tapi ya cuman itu yang gue bisa. Sekali lagi ya Sonic ya. Yo guys, jadi kita udah ada di tempatnya ya, atau rel kereta apinya ya. Jadi kita bakal nyusurin kereta api lurus ke depan, dan gak tahu apa yang ada di depan sana. Semoga aja ada obstacle buat gua parkur ya cuy ya. Oke cuy, sampai saat ini belum ada apa-apa ya, karena baru sebentar. Jadi santuy dulu aja ya. Oke cuy, tadinya gua pengen pull up di sana ya, tapi keadaan tuh nggak memungkinkan cuy, karena orang-orang yang pakai apa itu namanya rompi ijo ngeliatin ke arah gua cuy. Jadi kayak nggak memungkinkan aja cuy. Gak lucu kan kalau misalnya gua lagi woi, gak oke, gak lucu kan. Jadi kita skip aja ya cuy, ini obstacle bagus padahal. Langsung aja kita lanjut perjalanannya cuy. Jadi gak mood guys. Tadi kita lagi jalan-jalan di rel kan, tiba-tiba ada orang yang seragam di belakang itu ngusir kita, katanya gak boleh main di rel. Padahal kemarin-kemarin gak apa-apa ya guys cuy ya. Aduh, lupa jadi bad mood total tuh diikuti sampai sini anjay. Kita bakalan ke warung dulu karena temen gue mau beli gorengan ya cuy. Mau beli gorengan kan? Ya oke. Tapi nanti setelah lepas dari sini, gue bakalan masuk ke rel kereta api lagi. Ini gue lagi ada di trotoar, bisa lihat ya trotoar. Jadi buat kalian yang nggak tahu trotoar, ini adalah trotoar. Ya langsung aja nanti kita mau sarapan dulu di warung ya cuy. Karena yang kalian tahu ya, tadi kita tuh hampir main sub by sub di dunia nyata guys. Hampir dikejar penjaga rel kereta, gila. Oke cuy, di sini kami lagi istirahat dulu, lagi makan. Lihat ini kameramen kami lagi makan, kameramen saya. Dan ini saya nggak makan karena kalau misalnya saya makan nanti saya BAB. Oke cuy, akhirnya gue udah selamat dari incaran malaikat rel kereta api ya cuy, atau bisa dibilang malaikat maut. Karena sekarang buktinya kita udah bisa di rel kereta api lagi ya cuy. Tapi di sini masih agak diplototin sama yang kuasa. Ini diplototin sama yang kerja di sana ya cuy.
jadi mungkin nggak akan terlalu hype dan jauh mata memanjang, mungkin nggak ada rute-rute yang bagus loh. Jadi mungkin segitu dulu aja ya, bukan videonya tapi vlognya, tapi nanti bakal lanjut lagi. Oke cuy. Nah cuy, seperti yang tadi aku lihat, kalian pasti nggak lihat sih karena nggak direkam, keindahan bagi para hunting kereta api itu adalah di sapa cuy. Seperti kayak orang ini tadi kayak gini, terus si masinisnya kayak gini cuy. Itu adalah hal yang terindah bagi para hunting kayak gini cuy. Oke cuy, karena itu tidak penting, jadi yang paling penting adalah goblok. Kita bakalan challenge cuy, gua bakalan nyusurin ke sana pakai tangan cuy, kayak Ninja Warrior ya, kayak gitulah. Nanti lihat aja nanti cuy, tangkap. Kita lihat dulu tingginya dari bawah kali ya. Jadi sekitar segini tingginya, lumayan di bawah air soalnya coy. Langsung aja coy. Ini mau ngapain sih? Oh. Ini pengen gitu tapi takut banget. Aing gak pengen gitu. Oke. Jadi Sandi berhasil ngelakuin challenge pertama ya San ya? Challenge pertama bro. Ini pertama di video ini. Ya. Oh goblok. Kita. Mantap bang. Jadi tadi itu adalah trailer dari Spider-Man. Apa ya? Kita Spider-Man lah ya. Lihat ya dari tadi ya segini. Ini lumayan agak panjang. Jadi challenge pertama ini sudah berhasil di video ini ya. Nanti kita saksikan lagi challenge selanjutnya, oke? Okay? Mungkin di sana lebih banyak rintangan. Ya guys, karena tidak memungkinkan melewati rel kereta daripada main subway sub kita ya. Iya benar anjir. Mending kita lewat gang dulu menyusur ya. Iya. Aman San. Di video lagi video ini. Kerja sama tim yang paling ampuh sambil ngeliat Entropy 3 celak iPhone USB kiri. Oke cuy, jadi ini gua ada challenge buat diri sendiri sama temen-temen ya. Ada challenge buat gua dari diri sendiri sama teman-teman cuy. Jadi gue bakal nyebrangin ini cuy. Bisa kalian lihat sendiri. Gue bakalan ngegantung di sini, ngelewatin ke sana. Tapi sebenarnya gue kuat sih, tapi gue cuma takut aja sih cuy. Tarsan, kita lihat tingginya dulu aja kali ya. Lu kalian lihat tingginya dulu aja dan panjangnya ini segimana. Jadi Sandi mau tujuannya nyebrangin kayak jembatan yang challenge pertama itu kan. Cuman ini jembatannya lebih panjang dari sini nih. Tuh, sampai sana guys. Gila enggak guys? Kira-kira Sandi kuat enggak guys? Tinggi banget ya? Sampai takut jatuh anjing. Tinggi banget juga di sini, jadi kita lihat aja testing ya. Kita tes dulu aja. Bisa enggak San? Ini kalau berhasil aja. Mangga, mangga. Lebih anjir. Udah siap-siap nih. Mau bisa lihat ototku? Oke lah, gue bakal coba gini dulu aja deh ya. Mohon maaf kakak, tapi otot tidak menjamin nyali sebenarnya. Betul, itu. Oh my god. Tunggas. Oh shit. Mana mau ngegantung sini? Oke. Santuy gitu ya. Ini gue udah sampai bawah ya. Ini lihat, bisa kalian. Jadi jembatan, ya, lagi nyiapin mental. Fuck. Jauh, ini cuy. Serencok. Nah, mana. Oke. Gak jadi cuy. Naik bisa turun gak bisa nih. Dari of Spider-Man No Way Home 2. Oke cuy, ya gimana lagi ya, gue gak sanggup ya challenge-nya ya.
Jadi teng gagal. Jadi, untuk jembatan kali ini gagal ya. Jadi di video ini sebenarnya kita udah nemuin dua challenge ya, tapi Sandi gagal dalam jembatan yang ini. Gimana San? Kecewa sih. Kecewa San? Kecewa. Karena kita mempertimbangkan bahayanya juga ya, walaupun sebenarnya mungkin kuat, cuman ini bahaya guys. Bahaya ini, lu bisa seperut nih ya. Berarti challenge satu berhasil, satu gagal, oke? Okay? Oke. Kita next ya. Kita lanjutin, oke? Okay? Ya, jadi guys, saya nemuin challenge ketiga kayaknya nih ya. Cuman enggak tahu Sandi berani atau enggak. Enggak tahu berani atau enggak nih ya. Ya. Wow. Seperti kalian lihat di sini sungainya lumayan deras gitu. Udah ada suaranya juga. Udah ada suaranya. Lebih. Ini juga agak turun ya. Agak turun. San, gimana San? Next. Ini pasti pendek bisa nih, deket banget. Kan? Skip. Skip. Oke. Kita skip lagi. Jadi challenge 2 udah skip San, gimana San? Kecewa dan bersyukur. Iya sih. Dengan skip challenge sepertinya ini ya selamat nih, selamat dari kecelakaan. Lihat ya, jadi ada apa San di sini San? Challenge parkour ya, cuy. Gua jelasin challenge-nya kayak gini. Ini mungkin teman gua juga mau ikutan sini, Pir. Nah, boleh. Pertama ini gua set di sini satu step. Terus satu step ke sini, satu step ke sana, ke ujung sini, boleh, terus loncat harimau. Benar. Gas. Oke, challenge number 4. Finish. Your turn. Si Japir, ayo Pir. Ini teman gue ya. What the fuck is that? Okay. I don't know. Yeah. Many step ya. One step gap. One step. Terus front row aja, nggak usah loncat harimau. Satu. Right. Hey. Cuy, intinya ini ada challenge baru. Oke. Okay. Bajasin challenge-nya. Yang challenge pertama, kita dari sini loncat terus ke sana. Ngawahinnya apa ya? Ngawahin itu acang-acangnya cuma segini. Dan langsung loncat ke sana. Langsung loncatnya mendarat di bawah sini, guys. Mendaratnya kayak tadi front roll ya. 2 meter. Front roll ya. Oke. Okay. So, I try. Oke. Pir gimana Pir? Mau nyoba Pir? Aduh, kurang percaya diri ya. Tinggi banget, cuy. Ini challenge yang tadi gue lakuin ya. Apakah si Gava atau Zafir bisa? Oke, ini ya. 2 meter, 2x2 sih. Kalau kamu loncat dari sini gak bisa lihat landing ya? Ya makanya, ini apa sih yang paling penting tuh refleks pas turunnya. Ini antara panik sih pas udah di situ aja. Ya makanya. Gimana? Ini gak serata soalnya. Pertanyaannya kembali lagi, apakah Zafir dan Gava bisa melakukan loncat langsung front row. Let's go. In 3 2 please welcome ladies and gentlemen, tukang bat di tukang semen. Ayo kamu biar keren. Pir sini dulu Pir. Jalan. Lihat Pir sini. Skip ya, berarti challenge kedua lu gagal ya? Ya. Pir? Sama. Oke, challenge kedua gagal ya. Jauh sih. Gua sendiri baru ngejelasin challenge 3 ya, dan 2 gagal. 2 tuh yang emang goblok. Oke, okay, cuy, langsung ngelanjutnya perjalanannya mencari obstacle-obstacle yang mungkin untuk ditaklukkan. Lari. Ini gini berarti. Semuanya lari ya. Lari. Woo. Oh my god. Speed.
speed, 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 speed. Holy shit, tirah. Wuh. Oh, Jabir. Deh, my friends. Yo, what's up guys? Ini gue lagi istirahat, backlight ya. Ini ada si Gavra, ada si Zavir, oh. Ada gue lagi mau menyantap mie gelas tapi di itu ya, cuy. Di daerah mana, San? Enggak tahu di daerah mana, ini udah jauh banget, cuy. Udah jauh banget ya. Ya, nanti gue lanjutin perjalanannya lagi ya, dan kalau ada obstacle, we did it. Oke, guys, aku dan kawan-kawan sudah beres istirahat ya, dan seperti biasa sampahnya aku pungutin lagi. Jadi langsung aja kita lanjutin perjalanannya ke Kira Condong ya? Kira Condong. Kira Condong. Let's kita lagi. Oke, cuy, akhirnya gua udah beli ini apa sih? Checkpoint, cuy. Ini adalah minuman-minuman kelas bawah ke bawah. Bawah ke bawah ya. Ya, jadi buat persiapan di depan melawan bos. So, tanpa banyak bacot, kita lanjutin perjalanannya, yeah. Cuy. Tapi cut. Ya, yeah, guys. Jadi jalan di rel udah enggak mungkin habis ya. Ya, yeah, cuy. Gimana udah penat belum? Udah capek? Jadi enggak mungkin jalan di rel, jadi kita jadi menelusuri gang dulu ya. Gang dulu aja. Ya, soalnya ada satpam sih. Keciduk ya. Ya, gimana lagi ya, karena sudah tidak memungkinkan, jadi gue bakalan mulai get loose-nya ya. Masuk pelosok-pelosok ya. Nah, ini yang namanya get loose. Coba aja searching dari Cimekar ke Kircon. Kira-kira segitu ya stasiun. Berapa kilometer lah. Jadi kita mungkin bakal coba dulu tanpa maps ya, bantuan maps ya. Oke. Okay. Kita pulang tanpa bantuan maps. Kita lihat aja ya. Oke, cuy, kita udah mulai masuk ke jalan raya ya. Dari ini, karena kotor. Dari tadi sih sebenarnya udah masuk mulai jalan raya. Ini ada perempuan, kita sapa. Halo Tete. Oh, ini stasiun Kiara Condong KAI. KAI itu singkatan dari kereta api Indonesia. Ini ada flyovernya. Iyalah, seperti itulah. Yau. Bisa kalian lihat sendiri, itu adalah stasiun Kiara Condong ya, cuy. Dari Cimekar ke stasiun Kiara Condong. Tapi gue memutuskan untuk tidak masuk ya, cuy. So, mungkin segitu aja. Saya lihat udah masuk ke gang ya, mulai get loose, tapi belum ada obstacle ya, cuy ya. Gue nggak tahu di mana. Dan sekali ini adalah setiap belokan ini bebas orang yang di depan milih mau ke kanan atau ke kiri, dan setiap kali dua belokan diganti sama orang yang kedua, terus diganti sama gua deh, cuy. Nah, kayak gini misalnya, ini satu, oke, dia mau belok katanya ya, seperti itu, cuy. Itu get loss-nya. Gampang lah. Bisa Sandi mah. Atasnya gimana? Yo, what's up, mas guys? Di sini kita bakalan makan ya. Makan makanan yang ada sambil istirahat, karena perjalanannya jauh sekali. Di atas ronton, cuy. Kayak kontainer. Kontainer, cowok. Tapi itu biasanya sudah dibawa oleh ronton. Apa ya? Kita jalan kira-kira udah berapa kilo? Banyak, jauh. Ini dipercepat gak? Tau, kan jajuan. Ada anjing tuh. Mana anjing? Iya, ada anjing. Anjing. Gimana? Banget, cok. Mana? Mana? Di sana. Perasaan. Serius, anjing? Perasaan. Lihat apa sih? Tir. Tir sama banget. Ini menara ini. Ini enggak kayak apa. Nempel ini banget. Nempel ke dia. Kaget. Bangsat.
Ya oke guys, gue bakal lanjutin perjalanan lagi ya, karena sini juga cuacanya udah mendung dan ada petir juga ya. Oh iya, udah ada petir, makannya udah cukup. So langsung aja kita, kayaknya kita mau kesana sih cuy, ke rumah kosong sana. Ini di sini nih, nah ini tuh lantai duanya juga. Wah, nah, cuy, intinya kita lihat nanti aja ya. Dan bye bye. Oke cuy, ini acara untuk tidak turunnya ya. Like that. Nice. Oke cuy, ini lihat udah masuk ke pesolo, pelosokan banget ya. Jadi ini agak backlight, tapi ini gue giniin biar tidak backlight ya cuy ya. Ini gateless dan pemimpinnya adalah Gava ya. Nah oke, dia udah dua belokan. Gilirkan ini si Zafir, terus gua. Oke cuy, sekarang giliran gua yang memimpin ya, lihat seperti yang itu di belakang ya teman-teman gua. Oke, di sini ada jalan kah? Enggak sih. Enggak, gua enggak mau sih. Nah, ini satu ya. Nah. Bukan kan satu. Masih ada. Ya, ada geng. Nah, satu. Ini gua baru satu ya. Santuy satu ya. Ini Sandi mimpin Sandi. Iya dong. Rumah orang sih. Tolong turun. Balik lagi itu. Itu rumah orang, itu malah kesananya nanti lurus terus berarti ya. Ke atas bisa. Nah, ini kesini aja deh. Nah, ini baru ke atas. Ini bakal dibuat parknya. Nah, ini. Kesini aman sama. Enggak, bakal lanjutin kayaknya. Oke, ini deh. Lorong gelap. Oke. Okay. Satu. Aduh. Bapak tinggal di sini udah berapa lama, Pak? Di sini atuh. Ayo, siap. Oh. Aku udah. Aduh, udah berapa lama, Pak? Saya di sini udah dari tahun 2000 lah. Tahun 2000 berarti abisan lahir. 22 tahun lah. 22 tahun. Abisan ya. Lahir, Pak. Iya. Abis 2000 itu, Pak. Ini jualan batagor. Iya. Jualan batagor. Oh, dari dulu di sini, Bapak? Iya, dari tahun 2000-an lah. Tahun 2000-an. Alhamdulillah. Ya, Pak ya. Ya. Karena cuman nanya-nanya doang enggak Abdul, jadi mending kita beli ya. Ya 5000 bisa enggak, Pak? Bisa. Oh, bisa. Benar. Sekalian review ya. Iya. Ini potongan aja gitu. Potongan. Kalian ini, Pak, review gitu. Promosi, ya. Pak. Iya, ya, ini tadi jalan apa, Pak? Batagornya? Jalan Babakancari. Babakancari tuh, guys, Babakancari, ya. Jadi iya. Babakancari. Boleh datang ke sini. Dari SD Babakancari. Ya. Ini bisa datang ke sini batagornya. Mantap. Nanti ke sini. Kita kocok. Terus makan nanti ditaliin lagi apa ya? Iya. Nah, enak. Oh, belum. Nah. Oke, ini lihat makannya. Cara makannya gimana? Mantap. Pedasnya apa? Bumbu kacangnya? Bumbu kacang kan? Iya. Nah, mantap. Ada timunya juga lah. Ya, alhamdulillah. Kita cepet apa? Cari satelinya sama saya, Pak. Kami lagi. Nah, dipakai kresek lagi ya, guys. Nah, satelinya gini ya, kacang. Ini mau bekal. Nah. Salah ya, salah nari. Nah, harus sama yang ahli. Ahli. Alhamdulillah. Ya, 5000, Pak. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Ya. Terima kasih, Pak. Ya. Jalan lagi, Pak. Ya, sukses, Pak. Ya, Pak. Assalamualaikum, Pak. Jadi, Pir, kita benar-benar jauh kan dari rumah ya. Jauh dari rumah, cuy, sampai tumit agak kerasa, Sar. Nah, iya. Gitu kan. Saya sudah mulai kerasa. Gimana, Sandi? Kerasa, San? Ketot, kerasa total. Oh, masih itu cuma hahaha. Tapi gimana, San? Hah? Masih sehat? Masih sehat. Okay. Justru gue pengen langsung pick up ya guys ya. Gue udah pick up satu. Penasaran 1-0 suaranya sih. Berapa mau pick up nggak? I don't know. Guys. Perempuan. Jadi kita makin masuk ke gang-gang kecil di sini ya. Bisa kalian lihat gangnya ya. Nah ini kita gangnya sudah lumayan besar lagi. Cuman ya kayak gitulah. Seperti yang tadi dikatakan Gava itu. Oke. Okay. Nah di sini ada masjid ya, kita sebenarnya bisa aja istirahat di sini, cuman si bangsat ini masih semangat sekali Anda ya. Kita kan belakang ya, Mas. Iya, semangat sekali Anda ya. Semangat tuh. Hell no, bangsat, berarti dari tadi ya orang muter-muter keren teh makin ke Cimekar, ternyata makin ke balik lagi ke Kirkon, cuy.
balik lagi ke Kiracor. Oh, mana sih? Gila, malah balik ke Kiara Condong loh. Gua pikir tadi gua muter-muter tuh balik ke Cimekar, ternyata enggak. Astaga.